Penipuan gading gajah di Indonesia masih terus terjadi. Jumat 18 September 2015 lalu, seekor gajah bernama Yongki ditemukan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung. Ironisnya, Yongki tewas di area posko pemantauan Taman Nasional. Gading gajah berusia 35 tahun ini pun raib diculik. Yongki adalah gajah yang sehari-hari bertugas patroli di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pertengahan tahun 2014 lalu, Tempo berkesempatan ikut dalam patroli bersama Yongki dan petugas Taman Nasional. Pagi itu, aktivitas diawali dengan mandi di sungai. Yongki bersama gajah patroli lainnya, Karnangin, Renggo, dan si kecil Tommy dibersihkan oleh perawat gajah. Setelah mandi, Yongki dan dua gajah lainnya bersiap untuk menjalankan tugasnya berpatroli. Yongki mempunyai tugas berat, yaitu mengusir pembalak liar di hutan kawasan Taman Nasional. Helu Susanto, mahout atau perawat Yongki, mengatakan, sejak Yongki bertugas, jumlah pembalak liar di kawasan Taman Nasional berkurang. Illegal logging, kita mencegah itu. Ya, kalau dia lihat kita, lari dia. Kalau sekarang dari sini udah bilang 90% udah keluar lah yang garap di TN. Yongki juga berjasa besar buat warga pemelihan desa yang berbatasan dengan Taman Nasional. Yongki kerap menjadi pelerai konflik gajah dan masyarakat. Gajah liar yang menjadi populasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kerap masuk ke perkampungan warga. Kawanan gajah tersebut biasanya masuk ke perkampungan untuk mencari makan, karena di hutan sudah semakin jarang didapat. Selain merusak perkebunan warga, kawanan gajah yang masuk perkampungan tersebut mengancam keselamatan warga. Sucipto, warga desa pemelihan, kehilangan ayahnya karena diserang oleh kawanan gajah beberapa tahun lalu. Gak taunya dari belakang langsung gasak, langsung ditikam dari belakang itu waktu itu. Betul, lihat kenyataan dua gajah, jadi dihantam ke sana, dihantam ke sini, jadi kita cuman teriak-teriak. Mau apa lagi, dia itu nggak peduli sampai orang tua kita nggak bernapas lagi.